Pemberian Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM secara berterusan sejak 2012 membuktikan kerajaan sentiasa mengutarakan janji kepada rakyat. Ketua Menteri Sabatan Sri Musa Aman berkata komitmen itu juga mempamerkan ketelusan kerajaan membela nasib rakyat kurang yang mampu. Penerima BRIM diingatkan agar memanfaatkan bantuan yang disalurkan dengan sebaik mungkin. Terima bantuan daripada kerajaan yang memerlukan bantuan. Oleh itu, saya nasihatkan kepada mereka supaya menggunakan wang diterimanya dengan sebaik yang boleh untuk kebaikan mereka. Tan Sri Musa yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga bercakap pada penyampaian BRIM kawasan Parlimen Libaran Dun Sungai Sibuga di Sandakan. Sementara itu, penerima BRIM yang ditemui berterima kasih atas pemberian bantuan tersebut. Gembira lah ada apa ini. Ya, banyak terima kasih lah kepada apa ini, KM lah. BRIM ini untuk apa ini lah, tolong-tolong di rumah punya lah. Terima kasih kepada Ketua Menteri Sabah. Sebab beri begini, sebab saya ini kurang kerja, bah. Duit pun kalau bulan-bulan tu kurang. Ya dapat ini pun bersyukurlah. Terima kasih kepada kerajaan, khususnya Kerajaan Berdasarkan Nasional dalam bantuan rakyat satu Malaysia ini. Okey, inilah dia. Guna untuk sebaik-baiknya.